pengen ajak kalian sesekali jalan-jalan keliling kampus. Jadi hari ini tuh kan hari Jumat, aku pengen ngelunasin pembayaran untuk biaya pembangunan. Seharusnya sih hari ini udah ujian ya, tapi aku tersendat di biaya pembangunan. Jadi kita bakalan sedikit keliling kampus dan juga bakalan ke BSI. Cuma nanti pas di BSI aku nggak tahu bisa nge-record atau enggak. Tapi ya udah, kalian ikutin aja vlog hari ini, pasti bakalan seru nggak ya? Yaudah deh, kita cus. Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. So guys, jadi hari ini kita udah sampai di kampus. Jadi aku bakalan ngambil beberapa surat dari kampusku. Ini karena masih pagi banget, jadi belum ada orang. Jadi sekarang kita mau ke bagian keuangan dulu. Terus habis itu langsung cus ke BI. Cuman gak tahu deh bapaknya datang jam berapa. Mungkin agak lama sih, tapi kita nunggu aja sambil ambil video aja guys ya. Belum ada, kita keliling kampus sebentar. Gila, kampus tuh, kampus dua tuh bagus banget, duit padahal kita yang bayar mahal. Kampus 2 kan ini memang tuh dikhususin untuk anak S1 kan, tapi gedung-gedungnya juga bisa dipakai sama anak S2. Cuman biaya SPP-nya kan pasti lebih gede biaya anak S2 kan. Cuman gedung mereka jauh lebih mewah guys. Jadi kalau misalnya kita kesini, kita tuh nggak berhenti-berhenti kayak pengen foto terus. Dan petugas mereka tuh jauh lebih banyak daripada kampus kita. Kampus 1 tuh paling kayak ya petugas kebersihan biasa aja gitu. Cuman mereka nih kalau kampus 2 udah lengkap di mana-mana, petugas kebersihannya udah lengkap sendiri.